spesial, ada Pak Tommy Kanisa Putra, ada my best friend Josibaya Dujuan, or we used to call him Puya Butch, ada alumni dan segala macam. Ya, hari ini tepatnya tanggal 1 Juni 2020, paduan suara yang saya kasihi, Methodist One Youth Choir, genap usianya 15 tahun. Wow, untuk satu kelompok paduan suara anak pelajar, usia ini sudah cukup matang. Sudah hebat bisa sampai usia segini. Sudah dengan tetap dan masih tetap aktif dalam aktivitasnya. Kita hanya berhenti gara-gara ada instruksi atau arahan pemerintah untuk stay at home karena COVID-19, Corona. Sebelumnya kami aktif dalam kunjungan gereja. Nah, bahkan kami sekarang lagi sebenarnya dalam persiapan untuk mengikuti Bali International Choir Festival yang ke-9. Nah, tapi menurut panitia kegiatan ini juga harus diundur untuk kondisi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sedikit saya cerita tentang Methodist One Youth Choir ini. Dengan namanya kita sudah tahu Methodist One itu di bawah naungan perguruan Kristen Methodist 1 Jalan Hang Tuah nomor 4 Medan. Nah, kelompok paduan suara sebenarnya di perguruan ini sudah cukup lama ada. Saya dari TK sampai SMA baru keluar dari perguruan ini. Jadi saya ikuti betul tentang perkembangan paduan suara di sekolah di perguruan ini. Nah, kalau dulu masih bentuk vokal grup yang isinya cuma 10-12 orang. Nah, dan kegiatannya juga belum terorganisir. Semua masih berupa dadakan. Kapan ada event ikut, yang enggak ada latihan rutin gitu. Tidak ada. Nah, setelah tahun 2005 baru ada organisasi ini, wadah ini, yaitu Methodist One Youth Choir. Jadi kegiatannya pun lebih terkontrol, terorganisir, jelas, tidak liar kegiatannya. Dan dua kali sebulan kami kunjungan gereja yang ada di Medan dan sekitarnya. Nah, sampai sejauh ini prestasi juga sudah ada, nanti bisa dilihat di video yang ini, nanti di dalam video ini bisa dilihat prestasi apa yang sudah diraih. Kami bukan paduan suara hebat, kami hanya paduan suara biasa yang isinya anak sekolah, anak remaja yang hanya pingin nyanyi dan melayani, udah itu aja. Kalau ada ikut event itu kami anggap itu sebagai bonus kegiatan lain di luar dari pelayanan. Nah, itulah sekilas tentang Methodist One Youth Choir. Oke, selamat ulang tahun paduan suaraku, paduan suara Methodist One Youth Choir. Tetap eksis, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Sian Deminan, pembina M1YC, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 buat M1YC. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua kegiatan dan aktivitas M1YC. Tetap sehat dan semangat buat kita semua. Terima kasih. Hai, saya Tommy Antokandisa Putra, pimpinan dari Bandung Choral Society. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada paduan suara Methodist 1 Youth Choir yang ke-15. Semoga sukses terus dan tetap jaya. Hai, nama saya Rivera Pasaribu. Saya ketua M1YC periode 2019-2020 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Methodist One Youth Choir yang ke-15. Kiranya kedepannya Tuhan Yesus memberkati dan memakainya sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Happy birthday M1YC. God bless. Mabuhay from the Philippines. My name is Butch Dehuan, a choir conductor, composer, arranger myself. But maybe for some Indonesian choirs, they would recognize me as the one who arranged O Inani Keke. But most importantly, a very good friend to Ate Hani. We've been friends since our student lives at the Asian Institute for Liturgy and Music.
and I love, just simply love this lady. I know that this is not a very good time to celebrate anything, especially anniversaries. But on my personal opinion, there is always a way to celebrate it, because yes, celebration is about celebrating lives. I heard that your choir had been existing for 15 years, and to reach that duration is, I should tell you, a very, very tough thing. So you must be really, really blessed. And you must have a very, very good conductor. To the choir, keep up the good work. You've surpassed the test of time. Keep it up. Happy, happy birthday to Ate Honey. Stay as kind, as sweet, as beautiful as you are. Keep up the good work. So again, happy to the Methodist One Youth Choir. Happy, happy 15th year anniversary. May you have many more anniversaries to come. Again, congratulations to you and to your very good conductor, Ate Honey. God bless. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat untuk kita semua. Halo, selamat malam adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Alvaris Polintino Siagian, Sarjana Hukum. Saya tamatan dari Fakultas Hukum USU. Pekerjaan saya sekarang sebagai lawyer di Kota Medan. Saya sebagai alumni Paduan Suara Metodis 1 Choir Angkatan Pertama tahun 2000. Dan saya mewakili alumni senior-senior kalian Paduan Suara mengucapkan selamat ulang tahun buat Paduan Suara Metodis 1 Choir. Semoga Paduan Suara Metodis 1 Choir semakin maju dan semakin berkembang lagi untuk kedepannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, salam sejahtera teman-teman. Saya Pendeta Relita Sulastri Cahaya Borobudur, STH, mengucapkan happy birthday untuk Methodist One Youth Choir yang ke-15. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai untuk setiap program yang akan terlaksana. Alumni MNYC saat ini bekerja sebagai manajer marketing and promotion di Pasar Tikung Medan. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada MNYC yang ke-15 tahun. Kiranya tetap semangat berpelayanan, semangat dalam memberikan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai, namaku Krista Sanela Brutu. Aku mengucapkan selamat ulang tahun untuk MNYC yang ke-15. Semoga kedepannya MNYC bisa lebih semangat lagi dalam latihan maupun dalam pelayanan. Dan semoga MNYC bisa selalu jadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Hai, aku juga Rebecca Kalinka mengucapkan selamat ulang tahun buat MNYC.
Selamat ulang tahun buat M1YC ku. Gila, parah. Udah 15 tahun loh M1YC berdiri. Satu lagi. Gila, parah. Udah 15 tahun M1YC berdiri dari 2005 sampai 2020. Itu kayak luar biasa loh. Dan harapanku ke depannya buat M1YC supaya terus menjadi berkat buat orang lain, buat adik-adik aku semuanya. Semangat terus latihannya, pelayanannya. Semangat latihan dan sampai cucu. Terus buat ini, terima kasih Miss buat 15 tahun ini. Terima kasih buat waktunya. Jaga terus kesehatan Miss. I love you. Dan itu untuk ulang tahun yang mau Messi. Selamat ulang tahun yang mau Messi. Terima kasih. Dan stay safe dan stay healthy untuk kita semua. Sarjana Teknik Master Teknik, saya Ketua M1YC tahun 2006-2007 dan hari ini M1YC genap umurnya 15 tahun. Selamat ulang tahun M1YC. Semoga M1YC tetap jaya terus, sukses terus, dan untuk adik-adik yang masih melayani di M1YC, tetap berikan suara-suara yang terindah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk Miss Nani, terima kasih Miss untuk bimbingan selama ini. Sehat selalu, sukses selalu, maju terus M1YC. YC periode 2008 sampai 2009 mengucapkan selamat ulang tahun kepada M1YC. Semoga semakin jaya, semakin solid dan diberkati Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Selamat ulang tahun M1YC. Halo M1YC, perkenalkan nama saya Petra Visi Eklesia Panjaitan. Saya angkatan tahun 2011 dan tahun 2010 dapat kesempatan untuk boleh jadi ketua daripada organisasi yang kita cintai, Methodist One Youth Choir. Sebelum abang cerita, abang juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Methodist One Youth Choir, organisasi paduan suara tercinta kita. Semangat terus, terus kita cintai organisasi kita. Karena ini adalah rumah buat kita semua ya, untuk boleh mengembangkan kemampuan, mengembangkan minat dan bakat kita juga di dalamnya. Lebih lagi, untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman tentunya. Waktu jadi ketua M1YC itu seru banget, jadi pengalaman yang sangat berharga. Dulu waktu abang jadi ketua itu, Miss Nani tidak segarang sekarang, justru lebih garang lagi, lebih wah lagi dulu waktu abang jadi ketua. Jadi kita tuh dituntut untuk bisa inisiatif dan punya kreativitas. Buat ketua yang sekarang, mari kita bersama-sama bekerja dengan pelatih dan dengan seluruh anggota untuk boleh terus meningkatkan, bangkan paduan suara kita ya yang kita cintai ini. Banyak jatuh dan bangun bersama dengan M1YC dan abang sudah berkesempatan untuk boleh berangkat bareng dengan adik-adik semua ke Vietnam dan ke Bali. Nah, selepas abang tamat SMA itu, abang masuk ke Universitas Negeri Medan, jurusan seni musik. Kegiatan organisasi selama ini yang abang ikuti menginduksi atau memancing minat dan bakat abang dalam bernyanyi sehingga bisa terus menyelesaikan kuliah. Abang juga baru tamat Master Pendidikan Seni di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Semua itu berawal dari kecintaan akan paduan suara. Yang pasti abang juga baru tamat Master Pendidikan Seni di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Semua itu berawal dari kecintaan akan paduan suara yang ternyata membawa abang jauh jalanannya. Buat kalian sekarang yang bergabung dalam organisasi ini, terus bertahan, give your best, terus berlatih. Karena ini bukan soal suara bagus, tapi ketekunan. Itu yang sebenarnya sedang ditumbuhkan di dalam kalian semua. Terus berlatih, terus tekun, terus disiplin, agar menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Terima kasih buat waktunya, dan sekali lagi mau mengucapkan happy birthday buat M1YC. Sama-sama kita nyanyi yuk. Happy birthday to you, M1YC.
Happy birthday to you, MNYC. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Harmoni, suara 1, 2, 3. To you. Happy birthday. Hope to see you soon. Sukses selalu. Bye-bye. Halo, saya Irayata Guru Singa. Saya ketua MNYC tahun 2010 sampai tahun 2011. Saat ini saya berprofesi sebagai poluan di Ditreskrimsus Polda Sumut. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk MNYC yang ke-15 tahun. Semoga MNYC semakin diberkati dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Sukses terus untuk semua program-programnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Randy Kurniawan Guru Singa. Saya Ketua Methodist One Youth Choir periode 2012-2013. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 kepada Methodist One Youth Choir. Semoga selalu diberkati dan menjadi berkat. Sukses selalu untuk setiap program kerjanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Valiko Sumamora, mantan Ketua Paduan Suara MNYC tahun periode 2014-2015. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada MNYC yang ke-15 tahun. Semoga kedepannya MNYC bisa lebih berkarya dan lebih berjaya, dan semoga baik pelayanan maupun proyek-proyek kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kurang apapun. Thank you. Halo, saya Emia Karina Sembiring, Ketua MNYC periode 2015-2016. Mau ngucapin selamat ulang tahun untuk MNYC yang ke-15. Semoga semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Sepin Manaru sebagai ketua pada periode 2018. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Methodist One Youth Choir. Semoga pelayanannya terberkati dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar. Dan juga semoga MNYC menjadi lebih baik lagi serta dapat berkarya dan berprestasi pada bidang nasional maupun internasional. Semangat terus ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Kristi Pangabean. Saya Ketua MNYC periode 2018. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Methodist One Youth Choir yang ke-15 tahun. Semangat terus latihannya dan sukses terus untuk setiap program kerjanya. Tuhan memberkati. Sekali lagi, happy birthday MNYC. Sarang he. Hai semua, saya Amel Ginting, Ketua MNYC periode 2018-2019. Mengucapkan selamat ulang tahun buat MNYC yang ke-15 tahun. Semakin diberkati untuk menjadi berkat buat semua orang melalui talenta bernyanyi. Setiap program yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar dan selalu menjaga kekompakan persaudaraan kita. Jaya terus MNYC, God bless. Tiara, happy 15th birthday to Methodist One Youth Choir. We are blessed to blessing to others and get blessed. Hai, saya Tati Sinta Manalu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat MNYC. Semoga harapan dan tujuan tahun ke depannya dapat terwujud. Dan juga memberkati dalam setiap pelayanan dan kegiatan lainnya. God bless. Saya Anastasia dan saya dari Suara 101. Saya mau ucapin happy anniversary buat MNYC yang ke-15. Semoga kita bisa lebih maju lagi, kita bisa makin akrab dan kompak, dan juga kita tetap semangat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Andres Timothy Sibiru Kemana. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat MNYC Kota Sita yang ke-15. Semoga selalu diberkati dalam setiap pelayanannya, tetap semangat dan selalu mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi yang terbaik. Halo, nama aku Vita Sinaga. Aku mau ucapin happy birthday MNYC. Doa terbaik buat MNYC. Semoga kedepannya kita bisa semakin baik lagi, terus semakin kompak, dan bisa semakin berkembang. Dan semoga kita bisa juga melayani lebih baik lagi kedepannya. Dan juga buat rencana kita yang sudah kita rencanakan di depannya nanti, semoga bisa berkati Tuhan sehingga kita bisa melayani dengan baik. Happy birthday MNYC. Nama saya
nama saya Elsa Rizky. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Negeri Swan Youth Choir yang ke-15. Semoga di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya semakin lebih baik lagi, semakin diberkati, diberkati kegiatannya, diberkati anggotanya, diberkati pelatihnya, diberkati pemimpinnya. God bless you. Hai, nama saya Nadia Pangeran. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 buat Emanuelsiku yang tercinta. Semoga Emanuelsi semakin sukses, selalu diberkati dan memberkati banyak orang di sekitar. God bless you. Halo semua, nama aku Natasha. Di sini aku mau mengucapkan kepada Methodist One Youth Choir selamat ulang tahun yang ke-15. Semoga di ulang tahun yang ke-15 ini Emanuelsi semakin lebih maju lagi. Semoga Emanuelsi juga semakin kompak dan bisa menghasilkan suara-suara yang lebih baik lagi. Juga semoga kita semua semakin berjaya ke depannya. Terima kasih. Hai semuanya, saya Olivia Angelica Karigian ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Emanuelsi yang ke-15. Semoga Emanuelsi dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan semoga Emanuelsi dapat menjadi contoh bagi organisasi lainnya. Hanya ini dari saya, sekian dan terima kasih. Emanuelsi percaya. Hai, saya Renata Manorung mengucapkan selamat ulang tahun buat Emanuelsi tercinta. Harapannya semoga semakin diberkati dan semakin sukses ke depannya. God bless you. Halo, saya Sisi Sebalerian. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Methodist One Youth Choir yang ke-15. Semoga kita tetap selalu diberkati dan tetap semangat ke depannya. God bless. Hai, nama saya Lucy Payola. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Methodist One Youth Choir yang ke-15. Semoga menjadi sukses kedepannya dalam hal pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Selalu diberkati untuk memberkati, semakin mengharumkan nama sekolah. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari Lapana. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 Emanuelsi. Semoga Emanuelsi diberkati dan disertai Tuhan sampai seterusnya. Aku harap Emanuelsi bisa melanjutkan aktivitas lagi seperti pelayanan ke gereja-gereja lain dan memuji nama Tuhan. Karena sekarang sedang pandemi Corona. Aku doakan agar pandemi Corona ini segera berakhir sebelum akhir tahun dan bisa berjalan dengan lancar sampai seterusnya. Aku doakan Emanuelsi agar selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Wish you all the best, Emanuelsi. Aku ada menggambarkan kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Emanuelsi. Selamat ulang tahun, Emanuelsi. Juni Sang the Choir, Juni Sang the Choir, Juni Sang the Choir, Juni Sang the Choir. Halo, nama saya Lala Rebecca Agnesia Sinite. Selamat ulang tahun ya, Emanuelsiku yang tercinta yang ke-15. Semakin diberkati untuk memberkati. Sukses dan terus berkarya. God bless you. Xie xie.